dua, tiga. Ade Katalino, Batu Ramin Kasaruga, Basengat Kaju Bata. Harus! Kami Pemuda Dayak Kabupaten Manawi menyatakan sikap. Satu, menolak segala bentuk berita bohong yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, berlatar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Dua, menyampaikan berita yang benar sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak menyebarkan berita hoax dan fitnah. Tiga, menggunakan media sosial secara bijak, santun, dan cerdas. Empat, mendukung Polri untuk menindak tegas kepada pelaku penyebab hoax. Senantiasa menjaga situasi dan kondisi Kabupaten Manawi tetap aman, damai, dan kondusif. Demikian pernyataan sikap dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.